back to my YouTube channel. Hari ini aku mau masak-masak, dan karena ini adalah video pertamaku yang kontennya isinya masak, jadi aku harap kalian maklum karena mungkin video ini kurang maksimal dan aku pun juga nggak jago masak. Aku cuma bisa masak simple. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa komen di bawah. Nggak perlu lama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke videonya. Selamat menonton. Hari ini menunya super simple. Aku mau masak tempe tumis kecap, dan bahan utamanya pasti ada tempe. Ini gampang banget dibuatnya. Terus bahan selanjutnya di sini ada bawang merah sama bawang putih, kemudian ada cabe merah, kemudian ada cabe hijau. Semuanya diiris-iris doang ya. Pokoknya ini gampang banget. Kemudian bahan pelengkapnya ada garam 1 sendok makan. Sorry, 1 sendok teh. Kemudian di sini ada kecap sama saus tiram. Ini dia yang aku pakai, itu kecap bango sama saori saus tiram. Nah, di sini sekarang aku nyalain kompornya karena terlebih dahulu aku mau goreng tempe dulu. Nah, tempenya itu aku goreng setengah mateng biar bumbunya nanti meresap. Sekarang kita tunggu minyaknya panas, kemudian aku masukkan tempenya. Karena sekarang ini hari weekend, jadi masaknya super simple, cuman buat tempe doang sama bahan lainnya nanti. Nah, itu masih ada yang belum aku potong dulu. Pasti kalian udah tahu ya resep cara buat olahan tempe. Ini aku cuman share aja gimana cara aku. Nah, ini dia tadi tempe yang belum aku potong, aku masukkan juga, kemudian aku aduk-aduk dan tunggu sampai tempenya kuning keemasan. Tapi jangan sampai garing ya. Nah, tempenya kayak gini aja. Tunggu aja sampai menguning, jangan sampai benar-benar mateng, lalu kita angkat. Nah, kayak gini tempenya. Sekarang kita panasin minyak untuk menumis. Setelah itu masukkan semua bahan-bahan yang dipotong-potong tadi, bawang merah, bawang putih. Nah, ini tumis dulu sampai harum, kemudian nanti masukkan cabenya. Nah, biasanya cabenya itu aku masukkan bersamaan sama tempe, tapi karena ini cabenya agak keras, jadi aku masukkan terlebih dahulu biar cabenya itu agak lembut. Nah, setelah semua mateng, kita masukkan kecap manisnya sama saus tiram, kemudian masukkan juga garamnya. Kemudian tambahkan air sedikit, ini secukupnya aja. Nah, ini setelah mendidih, kecilkan apinya, kemudian masukkan tempe. Jangan lupa tempenya dibolak-balik biar bumbunya meresap ke dalam tempe. Ini aku aduk sekali lagi, jadi benar-benar meresap. Jangan lupa dicicipin sebelum diangkat. Nah, ini dia udah hampir mateng.
Nah, selesai, simpel kan? Unfaedah banget gak sih video ini, cuman buat tempe doang di videoin. Hehe. Nah, ini dia, tempenya udah jadi. Ayo kita makan. Nah, ini itu menu favorit di rumah ini dan Malika pun juga makan. Walaupun pakai cabe tapi nggak pedes. Kalau kalian mau pedes, kalian bisa tambahin cabe rawit. Dan karena Malika udah bangun, aku nggak bisa videoin semuanya. Nah, ini dia makananku hari ini sebelum kita keluar jalan. Cuman goreng tempe, sebenarnya ada ikan juga yang mau aku goreng tapi nggak sempat di videoin. Nah, ini itu abon untuk Malika. Oke, selamat makan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.